Hey guys, saya mau pergi sebelah dulu. Ada pesanan untuk apa? Untuk apa nama? Ayam golek, yes. Berapa satu ikan? Macam mana kira? 10 ringgit. Itu untuk sate. Ya. Kalau ayam? Semua sama? Ya. Boleh potong-potong lah. Boleh. Satu ikan. Iya. Ya. Oke guys, ya udah satu ikan ini ada punya harga. Oke, satu ikannya 25 ringgit, setengah ikan 15. Jadi alang-alang lah kalau setengah saya buat apa kan? Tidak kenyang, dia bilang di rumah ramai. Oke, siapa dia punya bos? Tau kah? Ridwan namanya. Oh, kita ini sebagai pekerja lah. Iya. Oke, kasih kenal nama kita siapa dan apa nih dia punya kelebihan di sini kalau beli. Oke, siapa di sini? Nama Jekal. Jekal. Bekerja di sini sudah berapa lama? 2 bulan, Mas. 2 bulan sudah lah. Bos, saya tahu ini pun ayam bulat ini pun dari pedagawan. Dia bilang sedap. Di mana saya bilang Speedmart. Oke, saya buat channel buat konten. Oke, kita nama siapa? Nama saya Bos. Kemenan juga. Ini saya dari Kening. Wow, ini kalian. Nah, tengoknya jauh di Kening gak kita Bunda. Tengok guys, sekarang inilah semangat orang muda sekarang. Bagus sudah diorang kita sudah bukan dulu partai dah buat sekarang pandai berniaga sudah. Ini kita mau. Iya, betul. Ini kita mau remaja macam gini. Kalau pakai jangka ini lah, cuma bawa sate. Tidak buang masa guys. Nah, gini lah untuk kita contoh ya guys. Kita pernah saksi punya channel ini, teman-teman. Rakan-rakan terutama Indonesia. ASM, men. Kamu jangan lupa contohilah mereka. Mereka rajin. Sate mereka pun memang asal-usul Indonesia. Sedap dong bilang. Jadi kita tes, saya sudah boleh satu. Nanti di rumah kita akan react macam mana rasa ayam ini. Sekarang saya beli. Saya janji saya sama sial ini. Mau tengok goreng pisang dia. Rakan saya dulu waktu di RTM itu dia. Kami sama-sama dulu dancers di RTM. Tapi dia sekarang dia berehat. Dia kan Baskes Sabah presiden. Iya. Ini guys cara-cara dia membuat. Wow, berapa tahun sudah dia orang buat ini ya? Masuk bulan ini baru 7 bulan. 7 bulan baru. Ya. Kenapa begitu sedap? Guys, sedap guys. Mama saya pun sendiri pernah beli, dia bilang sedap. Nah, ini cara dia. Saya sebelah, jangan kamu anah. Okay. Nanti saya share di YouTube, kamu subscribe saya. Okay. Nina di baju. Wah, di cara ayam dia. Di sini guys, kamu datang di sini wakil jual ayam golek. Apa nama kampung nih? Nambayan berdepan dengan Speedmart. Wow. Cantik lah guys. Kamu kalau kamu datang sini kamu akan jumpa dua pemuda yang handsome boy. Sobis kurang bagus guys. Ah ini dia. Jadi kamu punya bos siapa nama tadi? Ridwan. Ridwan. Ya. Dia orang mana? Orang Keke. Orang Keke. Dia tidak di sini? Ada dia di Jawangan. Hah? Jawangan satu. Jawangan. Jawangan satu di depan saya. Oh di sana kah orang? Ah. Ala baru saya limpas kemarin. Oh tidak apa, saya pergi Cawangan 2. Okay. Besok saya mau ke sana, saya mau promote Tinted. Okay. Tinted kereta. Terbaiklah. Oke okay, guys, saya sudah booking satu. Ini kita, bah pelan-pelan kamu, saya tinjau-tinjau dulu. Okay.
Oke, di sini sayap ayam. Oh, lama sayap ayam merah ya. Ini apa nama sayap ayam? Madu kah apa? Ya. Sayap ayam madu. Oh, kita. Berapa satu? 2 ringgit. Kasih saya 10 ringgit ini harga. 5. Ini guys, saya pun sudah order sayap ayam. Siapa nama kita, Gan? Fong. Hah? Fong. 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 Ya. Wow, nama dia. Berapa lama sudah kita dalam bidang ini? Lama sudah. Yang di sini tempat ini memang baru lagi lah. Ini kan dari bulan 10. Oh, menyewa lah. Bulan 10 baru buka kan. Oh, mantap lah. Ini guys, kita sahabat orang-orang tempatan, kita coba. Sebab ini saya pernah nampak merah lah. Jadi saya belum benar saya yang begini dia punya bentuk. Oh, tengok guys. Selalu kita nampak kuning-kuning kan. Nah, ini dia punya rasa nampak lain. Nah. Jadi rasanya kita akan react di rumah, termasuk ayam golek. Nah, nanti sana kita akan komen. Nah, penonton sabar, saya beli dulu, kamu kalian lihat dulu ah. Oke. Oke guys, jangan lupa ah, kalau masuk dalam siapnya channel, Nina siapnya nama? DJ Rio FM channel. Dekat lah DJ Rio. Jadi kau tinggal kau punya muka. Saya kasih tau orang-orang tempatan. Tapi banyak kan sudah lah, kayak sayap ayam di Delungan, mereka dari Tambor Cina tuh sampai pun pernah dipanggil siapa di sana. Mana orang lain pernah masuk dalam, saya saja. Dia punya manajer, saya punya geng dulu, pertama sama kerja. Hai guys, ayo kita jumpa lagi nih, nama Nina. Ini kita jumpa di kampung, mana itu hari? Di mana kah? Jalan Napin-Napin itu. Ini adalah kasih tempat ini guys. Jadi kalau kamu datang sini mau beli ayam golek, sayap ayam, sayur-sayur berdepan dengan Speednut di Nambayan. Oke, okay. Ini lokasi dah. Ada jual ikan sini ya. Ikan bakar pun ada kan juga? Ikan bakar belum ada, tapi dia akan, Nina dia akan janji dia akan buat ikan bakar guys. Jadi kamu cari dia akan ikan bakar. Mau cari dia guys, kalau ikan bakar saya kasih promote tempatnya, dia kasih naik up lagi ikan nanti. Jika mau promote, oke okay. Ini nama yang kontak untuk siapa? Ayam golek ini ada COD bahkan? Ada. Oh, ada ayam golek. Oh, oke. Ini Nina punya nomor telepon. Nomor telepon di atas itu untuk yang dihubungi lah. Kalau booking. Oke, guys. Nah, catat nih. Apa yang saya tukar. Mantap. Nani dengan Fata nama dia. Ini dia punya Rana. Ada Rana standby, guys. Ucapan, pejabat bos. Nah, oke, okay, guys. Nah, dia ada Rana juga di sini. Bagus lah. Bagus lah kalau begitu. Oke guys, jangan kamu lupa sabota. Sudah kamu tahu sudah ada sini sayap ayam sedap, ayam golek sedap. Rupanya dia ini ada dua cawangan guys, satu dekat sel. Nah kalau di sel habis kamu lari bikin nambayan, ada di sini. Nah ini guys, dia punya bos asal dari Keke, dia bilang. Siapa Kahar? Ridwan, ayo ketinggung saya. Ingat pula yang Toki Tinted. Oke, Ridwan nama dia guys. Oke guys, ini dia. Sebab kita hari ini sementara menunggu saya punya geng mana belum sampai. Kita pergi COD goreng pisang. Oke okay guys, nanti kita jumpa lagi. Don't forget to subscribe my channel, DJ Rio FM channel. Kita berjumpa lagi dalam S Plus terusnya. Alright. Kasih lari di plastik. Ini ya. Oke okay guys, ini dia saya punya ayam. Ini kalau bukan ibu tercinta yang model, jangan kita terhata. Kalau ibu suruh beli, belilah. Berdosa kalau kita menderhaka. Tapi nggak sayap ayam ini lagi, ayam bulat lagi, alang-alang. Sate itu berapa? Sate 10 ringgit 16 cukup. 10 ringgit 16 cukup? Iya. Ayam apa? Ayam sama daging? Ayam saja. Ayam saja? Iya. 10 ringgit, mintalah 10 ringgit juga. So 35 kan? Oke. Okay. Tapi mas, dia punya kambing sate harus booking. Apa itu? Habis booking sudah sate. Oh tidak kah? Iya. Lama-lambat saya kalau begitu. Lah guys, kepunan kita guys tidak sate oh guys. Karena booking sudah guys, selama besok nanti ada masa kita bisa datang lagi. Nah, besok pak. Ya. Sate Sinizam kita sudah coba, ini sate dia orang kita belum coba. Jangan bilang ini ayam guys. Oh lama ini ayam yang mahal guys. Paling cara dia. Saya belum lagi macam minta sabar sudah saya mau ambil satu, tapi sabar. Berdosa. Tamat.
Kita tengok cara dia, ada aluminium foil lagi guys. Ini dia ada sambal dia ini? Sambal dia ada, tapi sudah. Hah? Jadi macam mana kita kasih rasa dia, pakai kuah sate? Jadi kamu pakai apa sambal, lada? Lada? Kalau minta kuah sate boleh? Kuah sate boleh. Ah, pakai kuah sate lah. Nanti dia bilang, aduh sedapnya tidak kuah sate. Jadi punya sambal penak habis guys, ketinggal aku betul ada mah. Masih baik saya nampak dari jalan. Kalau tidak ayam bulat tuh habis, sama tinggal tiga. Bosnya satu ekor. Satu ekor. Oh jadi kau potong tadi bukan siapanya? Ah, saya siap. Oh, saya ingat sudah. Oh sudah. Hai bosku. Oh dik ya. Mana? Oh. Mau balik kau? Mana? Mana nama? Oh nano. Oh dik. Mana dia punya? Ini dia tadi. Ah, berapa itu? 15. Boleh tahan aja. Ayam goreng mana? Oke. Ini tukang di kali sama aku sadap kopi mau ngoyo kopi. Ah, ini. Ah, apa? Yang penting kita sekolah yang saya insom. Oke. Oke, begini sama saya Ekal. Jangan lupa subscribe di Cerio Channel dan jangan lupa juga untuk singgah di kedai kami Ayam Golek Madu berdepan dengan 99 Speedbat Nambayan. Terbaik. Oke, nama saya Nimrod. Pada kamu yang tengok ni video, tolong like, subscribe sama ni channel, sama jangan lupa kamu beli kami punya ayam. Membeli sekali akan membuat anda membeli lagi. Yeah, okay. Terbaik. Oke, okay, thank you. Alright, jumpa lagi. Wah, mantap.